sebuah mobil milik pemudik terbakar di jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 712. Satgas Pangan Polrestabes Surabaya menggelar razia serta pemeriksaan pangan di pasar modern maupun pasar tradisional. Menteri Perhubungan Republik Indonesia didampingi Gubernur Jawa Timur meninjau arus mudik di Pelabuhan Kalianget Sumenep, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kita berjumpa kembali di Jawa Timur hari ini, edisi Senin 3 Juni 2019 bersama saya Ulfi Faza dan saya Wirananta. Selama 30 menit ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan menarik yang diimpun oleh tim redaksi kami. Dan saudara, inilah cuplikan berita aktual Jawa Timur hari ini selengkapnya. Saudara, sebuah mobil sedan milik pemudik terbakar di jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 712 kemarin sore. Kebakaran tersebut diduga akibat mobil mengalami kerusakan pada selang BBM yang kemudian menyambar bagian mesin mobil. Mobil sedan ini terbakar di jalan tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Berkobar dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan mobil. Petugas pemadam kebakaran dari PPBD Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api. Meski seluruh badan mobil terbakar, dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Pengemudi mobil Muhadi, warga Surabaya, dan 4 orang penumpangnya berhasil menyelamatkan diri keluar dari mobil. Menurut petugas Tol Sumo, Zainul, peristiwa terbakarnya mobil ini terjadi saat Muhadi bersama keluarganya hendak mudik dari Surabaya menuju Kediri. Saat berada di rest area tol, mobil sempat mengalami kebocoran pada selang BBM. Setelah sempat diperbaiki, mobil kemudian dipaksa kembali melaju. Namun pada saat di kilometer 712, terlihat kepulan asap dari bagian depan sehingga mobil dipinggirkan, tak lama kemudian keluar percikan api dan terus membesar. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil sedan ini. Namun diperkirakan kebakaran ini diakibatkan kebocoran selang BBM yang kemudian menyambar bagian mesin mobil. Kecelakaan ini sempat membuat arus lalu lintas di Tol Sumo dari arah Surabaya menuju Jombang terganggu. Sementara pengemudi mobil Muhadi dan keluarganya dibantu pengguna jalan dievakuasi ke pos PJR Tol guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Pangan Polrestabes Surabaya bersama pemerintah kota Surabaya dan Bepom Surabaya menggelar razia serta pemeriksaan pangan di pasar modern maupun pasar tradisional. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual di atas harga yang telah ditetapkan oleh Pemkot Surabaya. Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menekan tingginya harga sembako selama Ramadan dan menjelang Lebaran ini, Satgas Pangan menemukan sejumlah pelanggaran di salah satu pasar modern di Surabaya. Di pasar Satgas Pangan dari Polrestabes, Dinas Perdagangan Pemkot dan Bepom Surabaya menemukan sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya. Di antaranya beras kelas premium yang dijual dengan harga 2 kali lipat, di mana beras 5 kg dijual dengan harga Rp126.000. Padahal seharusnya untuk beras kelas premium ditetapkan untuk per kilogramnya dijual seharga Rp12.800. Selain itu, setengah kilogram bawang putih dijual Rp24.500. Padahal HET untuk 1 kilogram ditetapkan Rp35.000. Kemudian telur ayam yang dijual per kilogramnya Rp23.700. Sedangkan HET untuk telur ayam per kilogramnya sebesar Rp23.000. Dengan adanya temuan ini, Satgas Pangan melalui Unit Pidana Ekonomi, PIDEK Polrestabes Surabaya, akan memintai keterangan pihak pasar modern guna mencari penyebab tingginya harga bahan kebutuhan pokok yang mereka jual. Dalam operasi ini kita juga ada fungsi pembinaan, yang mana
apabila di toko pasar modern atau pasar tradisional itu memang kita himbau dia bisa segera merubah harga untuk menurunkan harga sesuai dengan apa yang diatur dengan permenta, begitu ada harga jalan tertentu, maka kita sarankan itu dirubah dan diturunkan harga jalan. Namun apabila yang mereka tetap bersikukuh karena mungkin belinya ya waktu itu harga tertinggi, kita akan bawa dulu ke Polrestabes untuk diinterogasi. Satgas Pangan menyita dan mengambil contoh beberapa bahan pokok yang dijual mahal. Kegiatan razia Satgas Pangan ini sendiri akan rutin digelar setiap harinya dengan sasaran pasar tradisional dan pasar modern. Saudara, seorang bocah berusia 9 tahun di Jombang mengalami luka bakar hingga 50% akibat letusan petasan basoke buatannya sendiri. Petugas kepolisian setempat berharap orang tua waspada agar anak-anak mereka tidak gegabah membuat bahkan bermain petasan. Nasib naas menimpa Muhammad Irham Kurniansyah, 9 tahun, bocah asal dusun desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Jombang. Diduga karena gegabah, bocah kelas 3 SD ini harus dilarikan ke Puskesmas Mojo Agung lantaran separuh tubuhnya melepuh akibat terkena ledakan petasan buatannya sendiri. Luka terbanyak di bagian punggung, pinggang, sebagian wajah, serta lengan di kedua tangannya. Kapolsek Sumobito AKP Muhammad Agus mengungkapkan, berdasarkan informasi dari saksi-saksi, peristiwa terjadi saat itu korban bersama teman-temannya bermain petasan yang terbuat dari bekas kaleng susu. Kaleng disusun memanjang dan diberi pemantik berbahan spiritus. Diduga karena lakban yang digunakan untuk merekatkan susunan kaleng kurang kuat, sehingga saat pemantik dinyalakan, kaleng bekas tersebut langsung meledak dan membakar baju dan tubuh korban. Dari hasil sementara anggota kami, dimungkinkan anak itu memang sering menyalakan petasan. Jadi kesukaannya menyatakan apa? Namun untuk kejelasannya nanti kami langsung mengecek ke TKP dan mengecek identitas korban. Akibat ledakan petasan tersebut, anak pasangan Heru Susanto Rahmawati ini mengalami luka serius hingga 50% dan mendapat perawatan serius di Puskesmas Mojo Agung. Sementara itu, guna kepentingan penyelidikan, seluruh bahan dan sisa ledakan petasan langsung diamankan petugas ke Mapolsek setempat. Pihak kepolisian menghimbau kepada warga, terutama para orang tua, agar melarang anak-anaknya bermain petasan apapun bahan baku dan jenisnya. Saudara, puluhan anggota Jamaah Muhdor di Tulungagung hari ini menggelar salat Id karena sebelumnya mereka telah melakukan ibadah puasa 2 hari lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Tradisi tersebut sudah berjalan selama puluhan tahun dan tidak pernah menimbulkan masalah dengan masyarakat sekitar. Jamaah Muhdor di Desa Wates, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung melaksanakan sholat Id hari ini. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri 2 hari lebih awal dari ketentuan pemerintah karena sebelumnya jamaah ini melaksanakan ibadah puasa 2 hari lebih awal. Jamaah ini mempunyai hitungan sendiri terkait waktu sholat Id dan penentuan awal bulan Ramadan. Hitungan ini berbeda dengan ketentuan pemerintah, meskipun begitu hal tersebut tidak pernah menjadi permasalahan. Setelah pelaksanaan sholat Id, anggota Jamaah Muhdor juga bersalam-salaman seperti pelaksanaan sholat Id pada umumnya. Tradisi sholat Id lebih awal ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun dan tidak pernah menimbulkan masalah dengan masyarakat sekitar. Saudara, berikut kami sampaikan liputan arus mudik Lebaran tahun 2019 dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, ya baik, saudara, dapat kami laporkan 2 hari menjelang Lebaran 2019 kondisi arus mudik di Terminal Purabaya. Kalau bisa saya informasikan sampai dengan sore hari ini terbilang cukup landai, artinya tidak ada peningkatan atau keberatan yang cukup berarti begitu ya. Dan informasi yang kami terima dari pihak Terminal Purabaya menyebutkan bahwa sebenarnya puncak arus mudik Lebaran melalui Terminal Purabaya ini sebenarnya diprediksi terjadi pada hari Sabtu kemarin atau 4 hari menjelang Lebaran dengan jumlah penumpang ini total yang berangkat dari Terminal Purabaya
sebanyak 42.000. Jumlah ini terbilang menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni di tahun 2018 di hari yang sama atau di 4 hari menjelang Lebaran ini jumlah penumpang mencapai 59.000 orang begitu ya. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, kita akan coba untuk berbincang langsung dengan Kepala Unit Terminal Purabaya, Bapak Imam Hidayat. Selamat sore, Pak Imam. Selamat sore. Iya, Pak Imam, bisa dijelaskan kondisi sampai dengan hari ini arus mudik melalui Terminal Purabaya seperti apa? Arus mudik Terminal Purabaya masih stabil, masih landai aja. Belum ada penumpukan penumpang. Justru yang menumpuk itu bisnya. Tidak ada sama sekali untuk penumpangnya, stabil, normal seperti biasa. Ini karena disebabkan oleh faktor apa, Pak, dengan penurunan ini? Penurunan kelonjakan ini disebabkan adanya mudik gratis. Ya, mudik gratis. Satu, kedua, aplikasi. Terus Viratol. Itu yang penyebabnya itu. Kebanyakan mudik gratis terlalu banyak. Apakah ada himbauan kepada para pemudik, terutama yang mereka menggunakan moda transportasi bus ini? Himbauan untuk calon penumpang, jangan membawa barang bawaan terlalu banyak, terutama untuk perhiasan yang dibawa ditaruh di tempat yang lebih aman. Jangan percaya dengan orang lain, terutama dikasih makanan atau minuman, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama untuk barang bawaan, jangan sampai ditaruh di belakang, terutama ransel harus taruh di depan. Itu aja himbauan saya. Baik, kemudian apakah ada langkah antisipasi dilakukan oleh pihak Terminal Purabaya untuk mengantisipasi adanya awak bus yang kemudian menaikkan tarif di luar batas ketentuan? Kalau menaikkan tarif itu bukan wewenang saya, wewenang dari dinas provinsi. Kalau selama belum ada komplain dari masyarakat masalah tarif, kita tidak bisa meneruskan ke dinas perhubungan provinsi. Baik, Pak Imam, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di TVRI Jawa Timur. Dan saudara, demikian tadi wawancara bersama dengan Bapak Imam Hidayat selaku Kepala Unit Terminal Purabaya. Dan sebenarnya sudah disampaikan tadi bahwa bagi Anda yang menggunakan moda transportasi bus, diharap untuk tetap waspada karena kejahatan bisa datang dimanapun dan juga kapanpun. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Kita kembali ke studio bersama Wira dan juga Ulfi. Baik, terima kasih Aryo. Penumpang di Terminal Purabaya masih terpantau landai. Dan untuk Anda Aryo, selamat kembali bertugas. Dan saudara, sebanyak 20.000 pemudik gratis dengan tujuan beberapa daerah di Jawa Timur dengan menggunakan moda bus kemarin diberangkatkan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dari halaman Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dari sejumlah pemudik gratis tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengerahkan sejumlah 177 bus. Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang menginisiasi mudik dan balik gratis Lebaran. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan pemudik yang menggunakan moda bus sebanyak 20.000 penumpang. Langkah ini selanjutnya menginspirasi banyak provinsi di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Jumlah peserta mudik dan balik gratis di Jawa Timur terbesar se-Indonesia. Tujuan utama diselenggarakannya mudik gratis adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Selain itu, mudik dan balik gratis ini juga untuk mengurangi konsentrasi massa pada sejumlah titik keberangkatan seperti terminal dan sejumlah simpul kemacetan di jalur mudik. Oleh sebab itu, Gubernur Jawa Timur mendapatkan penghargaan rekor MURI dengan memberangkatkan mudik gratis se-Jawa Timur. Saya ingin kembali sampaikan bahwa targetnya bukan rekor MURI. Targetnya adalah perluasan layanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dari apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov, makin banyak yang terlayani, insya Allah akan makin memudahkan mereka bisa menjangkau daerah-daerah tujuan. Terutama dari data yang sampai ke kami, banyak kecelakaan itu didominasi oleh pengendara motor. Gubernur Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mudik Lebaran harus disiplin di jalan dan tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan penumpang.
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau arus mudik di Pelabuhan Kaliangat Sumenep Madura pagi tadi. Pada kunjungan tersebut, Menteri juga melepas pemudik gratis tujuan Pulau Kangean menggunakan kapal ekspres Bahari 9C yang berkapasitas 500 penumpang. Rombongan Menteri Perhubungan tiba di Pelabuhan Kaliangat Sumenep disambut Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Bupati Sumenep. Sebelum melepas kapal mudik gratis, Menhub dan Gubernur Jawa Timur menyapa calon penumpang dan memberikan bingkisan lebaran untuk bisa dinikmati bersama keluarganya di kampung halamannya. Setelah itu rombongan langsung melakukan peninjauan dan melepas para pemudik yang ikut dalam mudik gratis kapal ekspres Bahari C9. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengakui selama 3 tahun ini arus mudik di Madura kurang maksimal, sehingga pihaknya berupaya mengurai persoalan ini dengan cara menambahkan kuota kapal tujuan Kepulauan Sumenep. Mengingat di Kabupaten Sumenep memiliki banyak pulau yang berjumlah 126 pulau yang tersebar di 9 kecamatan, sehingga persoalan mudik selalu menjadi persoalan rutin yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pihak pemerintah. Secara umum jauh lebih bagus. Karena apa? Kementerian Perhubungan menambahkan 5 kapal ke daerah Madura dan Sumenep. Gubernur juga melakukan. Sejauh ini tidak ada masalah. Kemarin ada satu masalah, terlambat karena ada ombak yang gede. Karena kalau ombak gede memang tidak bisa dipaksakan. Bahkan saya memberikan satu catatan bagi warga-warga KSOP, jangan memaksakan kapal itu berangkat dalam keadaan cuaca tidak bagus. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku berterima kasih atas perhatian pemerintah kepada masyarakat Jatim. Pada saatnya kita memang membutuhkan kapal-kapal yang bisa melakukan kapal yang bisa memecah gelombang. Nah, kapal yang bisa memecah gelombang, kecenderungannya dia butuh kedalaman tertentu untuk bisa bersandar. Jikalau nanti ada exercise dari Kementerian Perhubungan sudah selesai, tentu kami berharap bahwa pada saat ombak itu tinggi, beberapa kapal tertentu yang punya alat memecah ombak tetap bisa berlayar. Dengan catatan bahwa ada kedalaman tertentu di tempat mereka bersandar di pulau-pulau itu. Jadi sekarang problemnya di sana, sehingga kalau yang dari beberapa titik kebetulan belum punya alat pemecah ombak, maka kalau ada ombak pasti BMKG akan merekomendasikan untuk mengundur sampai kepada pelayaran itu dianggap aman. Menurut Kofifah, pemerintah segera membuat rumah sakit apung di tengah laut yang setiap saat berkeliling ke sejumlah pulau di Sumenep untuk memberikan pelayanan kesehatan sehingga nantinya warga pulau tidak perlu lagi berobat ke wilayah daratan di Sumenep. Dari Sumenep, Madura, Ahmad Syai melaporkan. Saudara, pasca diresmikan Presiden Joko Widodo pada 10 April lalu, Tol Pasuruan Probolinggo Paspro diminati arus mudik. Arus mudik lebaran Tol Paspro banyak dilalui kendaraan golongan 1 atau mobil pribadi. Pasca diresmikan Presiden Joko Widodo jalan Tol Paspro yang menghubungkan Probolinggo dengan kota-kota lain di sebelah baratnya banyak diminati pemudik. Seolah menjadi primadona baru di sisi timur Jawa, jalan tol sepanjang 31,3 km ini banyak dilewati kendaraan pribadi. Petugas Tol Paspro mencatat jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol ini awalnya berkisar antara 1.500 kendaraan, kini meningkat menjadi 2.500 kendaraan setiap harinya. Selain datang dari kota-kota lain yang ada di sebelah barat seperti Pasuruan, Surabaya dan sekitarnya, kendaraan dari arah Jember dan Banyuwangi juga masuk ke jalan tol ini. Peningkatan di jalan tol Paspro untuk saat ini cukup signifikan, Pak. Untuk yang lebih banyak keluar di Getleces atau Probo Timur, karena yang di sana paling ujung. Rata-rata dari luar kota? Rata-rata banyak yang dari luar kota. Kurang lebih amin 7 mungkin peningkatan sudah mulai banyak, yang pertama kayak golongan 1. Ada sejumlah pintu masuk ke jalan tol Pasuruan Probolinggo, yakni gerbang tol Probolinggo Timur yang ada di desa Celarak, Kecamatan Leces, dan gerbang tol Probolinggo Barat yang ada di desa Muneng, Kecamatan Sumber Asi, dan gerbang tol Tongas yang berada di Kecamatan Tongas. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Kebahagiaan kita untuk bisa silaturahim dengan keluarga di kampung halaman, tetap harus kita jaga stamina kita. Pastikan kendaraan yang dipakai semuanya layak jalan. Pastikan BBM-nya cukup. Jangan ada yang kecapean dan kelelahan. Kalau capek dan lelah, cepat kita berinisiatif berhenti, cari rest area terdekat. Pastikan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalan itu bisa kita prioritaskan. Pastikan bahwa kita akan bisa menyambung silaturahim pada 1 Syawal 1440 Hijriah dengan sanak keluarga, kolega, teman-teman di kampung halaman. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Tadarus, zakat, sedekah, infak kita diterima oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda masih menyimak bersama kami di Jawa Timur hari ini. Saudara, mengantisipasi kemacetan maupun kecelakaan saat musim mudik, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengadakan program angkutan motor gratis untuk para pemudik. Program layanan tersebut ternyata disambut antusias para pemudik di Kabupaten Bojonegoro dengan menitipkan melalui kereta api kargo. Digelar dalam rangka untuk mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan saat mudik maupun saat balik lebaran seperti saat ini. Angkutan motor gratis ini memiliki tujuan ke seluruh lintasan kereta api, baik dari jalur selatan maupun jalur utara. Dua hari menjelang lebaran di stasiun kereta api Gubeng, Surabaya, dipadati penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya. Mengantisipasi adanya lonjakan penumpang tersebut, PT KAI Daop 8 Surabaya menambah satu perjalanan kereta tujuan Surabaya Pasar Turi Jakarta Gambir. Kepadatan penumpang kereta api yang hendak mudik pada 3 hari menjelang lebaran ini masih terjadi di stasiun Gubeng Surabaya. Meski puncak arus mudik sudah terjadi beberapa hari lalu menjelang 2 hari lebaran, gelombang pemudik masih tampak terlihat di stasiun yang berada di kawasan Surabaya Timur ini. Data di Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, sebanyak 23.600 penumpang yang berangkat melalui stasiun Gubeng Surabaya. Sedangkan data kumulatif mulai 10 hari menjelang lebaran hingga 2 hari menjelang lebaran, terjadi kenaikan penumpang sebesar 24% dibanding tahun 2018 lalu. Kita menambah lagi satu perjalanan kereta api tambahan relasi dari Surabaya Pasar Turi tujuan Gambir. Namanya adalah KA Sembrani Malam Lebaran. Jadi total pada masa angkutan lebaran ini kita mengoperasionalkan 9 perjalanan kereta api tambahan. Sementara itu untuk meningkatkan animo masyarakat yang ingin mudik lebaran ke kampung halamannya menggunakan jalur kereta api, PT KAI Daop 8 memberi diskon tiket hingga 50% untuk tujuan Surabaya Jember dan Banyuwangi dengan tarif tiket dari Rp400.000 menjadi Rp200.000. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan.
Saudara, dua hari menjelang Lebaran, para pemudik dari Jakarta mendominasi kepadatan penumpang di stasiun Malang selama arus mudik Lebaran 2019. Hal tersebut terlihat dari data di stasiun Malang. Dalam satu hari sejak 7 hari sebelum Lebaran hingga hari ini, rata-rata penumpang yang turun berkisar antara 4.000 hingga 6.000 orang. Memasuki 2 hari sebelum Lebaran, kondisi stasiun Malang terus menunjukkan peningkatan penumpang, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Menurut Kepala Stasiun Malang Ratna Anyar Sotulat menuturkan 2 hari jelang Lebaran, penumpang kereta meningkat drastis. Dari data di stasiun Malang, dalam 1 hari sejak 7 hari sebelum Lebaran hingga hari ini, rata-rata penumpang yang turun berkisar antara 4 hingga 6.000 orang. Sedangkan pemudik yang mendominasi berasal dari ibu kota Jakarta. Sebaliknya, penumpang kereta api jarak jauh dari Malang menuju ibu kota masih lengang. Sesuai prediksi PT Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya, stasiun Gubeng Surabaya dan stasiun Malang merupakan stasiun tersibuk selama arus mudik Lebaran 2019. Sementara untuk tiket kereta api lokal, kondisinya sudah habis karena ada program tiket gratis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa kedatangan penumpang, keberangkatan penumpang dari Malang ini Jakarta juga stabil, juga banyak karena sampai besok, sampai tanggal 4 itu untuk jurusan ke Jakarta itu sudah rata-rata itu sudah habis semua. Jadi antara kedatangan sama keberangkatan itu sama-sama penuh. Dampak dari mahalnya tiket pesawat, PT KAI Daops 8 Surabaya memprediksi jumlah penumpang selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2019 melalui stasiun Malang naik 4% dibanding Lebaran tahun lalu. Dari Kota Malang, Arif Masbukin melaporkan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya melakukan pengawasan dan pengetatan terkait tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara yang sudah diturunkan dari 12 hingga 16%-nya. Bila ada maskapai yang masih dan melanggar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, sanksi terberatnya akan dicabut rute penerbangannya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh PLT Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Surabaya, Nafan Syahroni, di Terminal 1 Keberangkatan Domestik Surabaya di Sidoarjo. Masih mahalnya tiket pesawat di lapangan dan banyaknya keluhan para penumpang, terutama tujuan luar Jawa terkait harga tiket yang masih mahal, membuat sepinya minat pengguna transportasi udara untuk mudik Lebaran tahun ini. Bila mana ditemukan maskapai yang tidak mengindahkan ketentuan keputusan pemerintah penurunan harga tiket batas atas dari 12 hingga 16%, akan dilakukan tindakan beberapa teguran hingga pencabutan rute penerbangan. Sementara itu, dari pantauan di lapangan, sejumlah penumpang banyak yang mengeluh tentang masih mahalnya harga tiket, terutama tujuan luar Jawa seperti Surabaya-Tarakan, yang sebelumnya Rp700.000, kini tembus Rp2.300.000. Kami sesuai dengan ketentuan bahwa kami melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi nanti kami juga minta bantuan kepada rekan-rekan semua yang membantu memonitor hal tersebut. Nanti kami bisa diinformasikan dan kami akan mengecek melakukan verifikasi ke lapangan. Kalau memang tercatat tidak diberikan, kami akan laporkan kepada Dirjen Perhubungan Udara. Nanti ada infonya berapa kali pelanggaran nanti akan dilakukan. Konsumen berharap pemerintah segera menurunkan harga tiket pesawat yang dinilai sangat memberatkan karena belum lagi ditambah dengan aturan bagasi berbayar yang semakin memberatkan konsumen. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh Komando Rayon Militer 0831 05 Rungkut Surabaya dengan membagikan ratusan takjil gratis kepada pengguna jalan raya kemarin sore. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada warga pengguna jalan raya bagi yang menjalankan ibadah puasa. Pembagian takjil ini sebagai wujud silaturahmi dan memupuk rasa toleransi kepada warga, terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kegiatan pembagian takjil ini rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan suci Ramadan. Selain itu, pembagian takjil ini juga diikuti oleh forum pimpinan kecamatan, pramuka,
Satpol PP serta Kapolsek Rungkut Kompol I Gede Suwartika. Komandan Rayon Militer 08315 Rungkut, Mayor Suprianto mengatakan bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penuh ampunan dan berkah hendaknya bisa dimanfaatkan oleh Muslim termasuk para prajurit di jajaran Komando Rayon Militer 083105 Rungkut, Surabaya untuk meningkatkan amal ibadahnya. Bagi-bagi takjil kepada warga yang melintas di depan jalan Makoramil Rungkut, kami berbagi rezeki. Sehingga dalam bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Komandan Rayon Militer 083105 berharap kegiatan pembagian takjil ini merupakan salah satu wujud kepedulian prajurit kepada masyarakat. Setelah pembagian takjil, dilanjutkan bersilaturahmi dan berbuka puasa bersama. Saudara, informasi tadi mengakhiri rangkaian Jawa Timur hari ini dan seluruh berita tadi dapat diakses di website tvrijatim.com. Saya Ulfi Faza. Dan saya Wirananto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.